Panglima Kodam Tilu Siliwangi, Mayjen TNI Nugroho Budi Wirianto, nitenan Pos Satgas Citarum Harum, Sektor Genep, anu pernahna di lalawak Oksbow Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Pangdam ngerong, Sektor Genep kecida punjulna, alatan rea medalakan inovasi, salah sahijina mesin reaktor pirolisis, anu mampu ngakonversi runtah jadi bahan bakar minyak. Dian, selain itu juga, Panglima Kodam Tilu Siliwangi Mayor Jenderal TNI Nugroho Budi Wirianto nitenan Pos Satgas Citarum Harum Sektor Genep anu pernahna di lalawak Oksbow Bojong Soang Kabupaten Bandung. Pangdam nitenan mesin reaktor pirolisis anu mampu ngakonversi runtah plastik jadi tilu jenis bahan bakar minyak atau BBM nyaeta biosolar, solar jeung minyak tanah. Lian eta Pangdam ge nitenan demplot perikanan Sektor Genep anu ngagunakeun bahan saayana kawas kai, plastik terpal jeung drum urut. Dina kunjungan satuluyna eta Jenderal Bintang 2 teh ngurilingan demplot perkebunan Sektor Genep keur nitenan hasil tani anu digemuk ku BioS-44. Dina emprona BioS-44 diklaim mampu ngarojong pepelakan sangkan leuwih gancang tumuwuh sarta kaalah hasilna. Pangdam Tilu Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wirianto nembrakeun tisaprak di taratasna program Citarum Harum ku Presiden Republik Indonesia 2 tahun katompernakeun Sektor Genep ngarandapan kamajuan anu nyugemakeun. Indikatorna nyaeta reana inovasi anu mucunghul. Kukituna bisa jadi ajen ekonomi keur masyarakat anu nganjreg di sabudeureun Pos Satgas. Ke sini saya ingin melihat dari dekat, ya, ingin melihat dari dekat apa yang sudah dikerjakan oleh Sektor 6. Ya. Sektor 6 ini ternyata sudah banyak yang dikerjakan, diantaranya sampah-sampah plastik bisa didaur ulang menjadi BBM, ya kan, kemudian ada ketahanan pangan dengan memanfaatkan bios, ya, itu dari kolam, ya, ada ikan lele, ikan macam-macam, kemudian ada juga tanaman, ya. Tanaman tadi mas-mas tadi sudah lihat yang menggunakan BioS-44 dengan yang tidak kelihatannya jauh sekali perbedaannya, ya, itu sehingga itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat, kepada rakyat kita, sehingga rakyat kita juga bisa memanfaatkan, memperoleh hasil dari BioS-44 ini. Pangdam miharep uji laboratorium bisa dilakonan sagancangna sarta Sektor Genep mampu leuwih ngembangkeun mesin reaktor pirolisis sangkan bahan bakar minyak atau BBM anu dihasilkeun tina konversi runtah plastik bisa digunakeun kalawan massal. Rezitia Prasaja, Bandung TV.